Nasib pelatih Chelsea, Graham Potter, berada di ujung tanduk setelah kekalahan 4-0 dari Manchester City di Piala FA, dan kemudian Graham Potter mulai membenahi timnya dan berharap di pertandingan berikutnya melawan Fulham mereka bisa memenangkan pertandingan, dan kemudian seluruh beban sudah diberikan di pundaknya. Namun apa daya, ternyata mereka masih kalah 2-1 dari Fulham. Pemain barunya, Joao Felix, bahkan di kartu merah. Tentu saja hal ini membuat fans Chelsea mulai meragukan kepemimpinan Graham Potter. Bagaimanakah nasib pelatih ini mungkin ditentukan di pertandingan berikutnya. Kita tunggu ya.